ambo jujur saja lah. Tak pula. Walaupun kita berbeda kubu, berbeda paham, termasuk berbeda aliran. Malah sambo yang berpolitik ini. Macam mama ini di, selalu disangkut-sangkutkan politik. Berkubu-kubu. Dilihat sate yang lain berkubu. Sedikit-sedikit politik. Sedikit-sedikit politik. Dalam kasus dibalikkannya, politik kok sedikit-sedikit. Apakah harus seperti Sudan nanti Indonesia ini? Oh, janganlah. Nah itu. Janganlah. Nah, kalau dibiarkan mau nanti seperti itu atau seperti Myanmar? Ya janganlah seperti itu. Nah, makanya kan udah ada contoh. Makanya landasan aku bertanya tadi pun jelas. Iya. Apa kau lagi? Apa kamu pun jagoanmu enggak bagus ya? Identik aja. Itu orang yang terpandai. Gelar sarjananya apa nih? Ada itu cemen itu cemen. Justru itu yang aku maksud. Macam itu maaflah kalau kamu salah lah di sana penonton. Para politikus, maaf kalau kamu salah. Di satu sisi kita terus menggaungkan persatuan-kesatuan, jaga persatuan. Tapi di sisi lain dalam proses berdemokrasi kita dipatah balah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa nak penonton N2S TV Sibolga dimanapun berada. Besok kita balik di acara Mahota Pasisi Kampung Halaman. Bertiga balik kami ala duduk. Yo, cuma agak lain setelan duduk kau hari kau mencari. Padialah ambo pahangi-angi beko. Mudah-mudahan bisa nak penonton kami besok dalam keadaan sehat walafiat. Kau indak karena bulan, indaklah bintang meninggi hari. Kau indak karena Tuhan jumpa sisi kampung halaman. Indaklah kami sampai kamari. Di tampik biasa kami duduk di meja nambulek kau di Porla Naomi. Mudah-mudahan ya cerita kami hari kau mungkin indak talape dari suasana kehidupan kita hari kau. Jadi kerubah itu. Padialah patah pandayung bidu sampai juga kamuaro. Alam mahota balik kami sama duduk malah petaraga kasana sudaro. Ambu curiga saja di sana penonton mencalik nambah dua ko. Sarupunan basida kean ba namu nak duduk ambu perhatikan ale. Tapi tawanya ambu mu nak sakubu. Tawa ambu. Makin hari makin panas ya. Iya. Cuman udah ku tebak ini si mama ini. Dari kemarin-kemarin asal ada orang agak rapat, iya, curiga. Iya kan? Memang hari ini Punguan Marga, kawan sasikola, kawan satu profesi sering sekarang melakukan pertemuan. Kawan sapakter. Mama silakan mau mama pensiunan mama ya kan. Masih ada lagi sahabat mak yang pensiunnya itu yang masih banyak. Udah silakan mama jalin silaturahmi sekarang, nanti ada kepentingannya mama. Tahu lambo ala katamu tadi samantang pun munak sakubu. Iya. Sakatua. Iya. Tapi bukan berarti berkoalisi kami mak. Nggak. Kami memang dek curi to punguan kayak mak. Iya. Kita galung beru beri.
Kalau macam ini, oke okay, kan? Iya, jangan dulu salah kalau sangka macam mama. Ini panasnya. Kalau enggak di sini si mama, udah aku lompat. Iya memang ini ambu pun bucali. Iya. Dengan cuaca tapi yang datang pula si mama, panas-panas sih ke sapu, iya, buka iya. Tanya. Sekarang kita tanya, apa gerangan di hati si mama yang terlintas? Kenapa lah tengah hari ini sentimen kali dia datang sama di kita. Sini, ya kan? Iya. Nah, kalau memang mau apa, menggokon, mengundang acara silakan. Apa, enggak apa-apa. Tapi di bawah gokon itu adalah kalau yang... Kalau di kampung kami, pulang. Aduh, suatu akal mama ini datang ke situ, ya kan? Satu akal? Iya. Bukan beberapa akal? Iya. Ambo jujur saja lah. Iya, tidak pula. Walaupun kita berbeda kubu, iya. Berbeda paham, jadi, termasuk berbeda aliran. Iya. Kok ada aliran? Kami siapa? Apa? Muna aliran sesat? Boh. Jadi alas, alah. Iya. Ah, ya mama ini. Sentimen jadi ini mama. Ambo mama ya di rumah kalau nonton berita, tak sedikit ada berita ini capres mau silaturahmi ke ini katanya lewatkan, cari berita yang lain. Malas ambo yang berpolitik ini. Macam mama ini dia selalu disangkut-sangkutkan politik. Bakubu-kubu, dilihat sakit yang lain bakubu. Ala sipolan kawannya itu tidak usah lagi kawan ini. Karena memang itu nak musim kini, oge pangulu tulang. Itu nak musim kini. Tadi patonangi musim salah situ kini. Ramai orang situ bakubu itu.
Bagi sanak penonton, kami lanjutkan balik otak kami di pasisi kampung halaman. Ambo langsung saja. Pertanyaan tadi itu apa yang perlu dilebih-lebihkan ke dia? Masalah penanggai. Langsung panas ya. Iya, sensitif. Apa yang perlu dilebih-lebihkan? Begini ceritanya. Kan masalah perpecahan itu, masalah dikembangkannya intoleransi itu kan sudah pernah dialami si Bolga waktu pilkada. Ya sampai timbul masalah-masalah SARA si Bolga ini kan. Sampai pecah. Sampai berita nasional kan. Kita udah tahu. Udah rahasia umum. Nah, jadi macam Mama Nanggae, ya kami berikan perhatian khusus. Makanya kami gak mau melawan Mama, nanti kalau kami lawan, spot jantung Mama udah. Din? Iya. Nampak Mama nanti baliho yang di apa itu, TPU itu. Ambo gak lari dari konteks pembicaraan Ambo. Oke, bukan gak setuju Ambo, orang-orang muda bangsa kita kok mulai berperan. Iya, iya. Mulai berperan, silakan. Iya. Tapi aduh dan mengingiknya. Iya. Anak-anak muda dan berumur kira-kira 40 tahun atau 40 menjelang ke 50 adalah generasi hasil reformasi. Betul? Iya. Betul. Betul? Betul. Reformasi apa? Kan kebebasan. Iya. Suku-suku hati saja kan? Suku-suku hati kan? Nah, makanya ada orang gak pernah mengatakan, alalah, kalau nanggai, udahlah, diam-diam saja lah di rumah, duduk manis. Paisalah kamu saji, paisalah beribadah ke gereja. Iya, memang cucu. Menggendong-gendong cucu. Kan itu selalu bicara orang muda kan? Iya. Alalah mama, ala gaik mama. Iya, kan gigi pun ala ropang. Iya. Tapi bahasa umum yang kita dengarkan udah bau tanah kata mama mengecek jual lah tubang mama betul. Bayangkan lah itu, coba lah dulu tubang. Bukan kita tidak menghargai perjuangan anak-anak muda itu, silakan berjuang, tapi jangan lupakan sejarah. Iya, belajar pengalaman dari yang gaya itunya. Coba itu anak muda-muda itu lah bertanya bapak carumu nak menjawab pertanyaan kamu tadi. Di satu sisi, sejak dahulu kita dianjurkan untuk merawat, menjaga kepersatuan dan kesatuan bangsa. Bersatu dalam kebinekaan, dalam perbedaan dan keberagaman. Tapi di sisi lain, kita diajak juga berpecah belah, walaupun dalam hal pilihan. Seperti yang sudah terjadi, terjadi yang lewat-lewat, terbelah kita kan? Iya, pecah. Nah, jangan sampai seperti itu. Untuk membangun dan memperbaikinya, sementara jabatannya cuma 5 tahun, memperbaikinya 15 tahun. Lebih? Itu. Udah berdarah-darah. Jadi janganlah sampai begitu. Terutama kepada ya, terutama media sosial lah. Iya. Media sosial. Apa yang berkepentingan. Bukan yang media sosial aja, Mama. Televisi yang kita tonton di layar TV kita itu. Sekarang cuma slogannya aja, terpercaya independen. Betul. Memilih ya, tapi nyatanya apa? Televisi sekarang pro-pro, berapa berita news, TV news di Indonesia ini. Kita perhatikan aja ya, TV 1 mendukung ini, A. TV 2 mendukung B, menjatuhkan A. TV 3, artinya sudah nampak keberpihakan itu. Gak ada lagi. Sementara, independen. Kalau media mainstream, sebaik-baiknya media adalah yang independen. Independen itu bebas, merdeka, tidak terikat, imparsial, tidak memihak, tidak berpihak. Perlu dia liput, liput. Tidak liput, tidak ada urusan. Jangan hak menuntut. Tidak ada itu. Cuma itu independen. Masyarakat itu harus bertanya. Kalaupun seperti itu media, kok dibiarkan? Di mana pengawasnya? Ya itulah yang perlu kita termasuk. Apa itu? Bawaslu, ya. KPI. Iya. Gimana pengawasnya Dewan Pers? Ya. Jurnalis apa itu mana? Mana? Bahkan kan macam itu, Pak Ngodu. Dikatakan sosialisasi kebangsaan dan segala macam dan seterusnya, iya kan? Kunjungan kegiatan olahraga. Tapi mau juga keluar bahasa politik ya menyinggung masalah visi, misi, padahal baru masuk masa kampanye. Kegenitan oknum-oknum. Kegenitan media dan juga kelatahan. Apakah harus
seperti Sudan nanti Indonesia ini. Oh, janganlah. Nah, itu. Janganlah. Nah, kalau dibiarkan mau nanti seperti itu atau seperti Myanmar. Ya janganlah seperti itu. Nah, makanya kan udah ada contoh. Makanya landasan aku bertanya tadi pun jelas. Kita ada sila ketiga persatuan Indonesia. Ah, iya. Iya kan? Jangan tercederai, rusak, iya kan? Karena proses berdemokrasi dan dibangga-banggakan ke para kepentingan yang pragmatis sesaat termasuk kepentingan, kepentingan jangka panjang mengorbankan masyarakat. Kenapa? Katakanlah karena demokrasi berdemokrasi tahun politik, iya kan? Jadi mendewakan urusan politik, iya kan? Jadi harus begitu, seperti yang diungkapkan Ketua PSSI kemarin waktu berapa hari yang lalu kita juara SEA Games sepak bola tulang. Iya. Pertandingan kalah menang ini biasa, kata Bapak Erick Thohir itu, biasa. Iya. Suatu pertandingan ya harus ada yang memenangkan, ada yang kalah. Iya, ya, betul. Tinggal lagi kita kalau yang kalah bangkit. Ya. Yang menang jangan jumawa, jangan mensepelekan yang lain. Oke. Persatuan ini, permainan ini tetap berlanjut. Biasa itu kompetisi. Itu yang perlu, karakter itu yang kita tanamkan di jiwa para pemimpin-pemimpin elit, bahkan ke rakyat jelata. Ya. Jadi saya sependapat kata Tulang tadi. Ada wasitnya, inilah pengawas tadi, apakah itu KPI, apakah itu Dewan Pers, apakah itu Bawaslu, harus menyemprit, harus memberi peringatan kepada pihak-pihak yang mungkin hilap telanjur atau salah apa, salah langkah, supaya tetap tentram, menjaga kondisi permainan ini, supaya kondusif lah dalam ya situasi kondisi mau sehebat apapun. Adegan dan dagelan para politikus di hati nuhun, silakanlah kalian berpanggung di situ. Iya. Atau mungkin ini. Silakan. Tapi jangan korbankan rakyat seperti Amboko. Iya. Atau mungkin ini, Mama. Siapa tahu ini masih andai-andai kan, macam lagu 90-an itu kan. Andai andai-andai dulu. Pengawasnya ini pun onom-onomnya orang politik juga. Berabi kita. Ya, itu makin-makin menyusahkan penilaian. Kan itu. Walaupun dia orang politik, tapi dalam hal melaksanakan tugas itu kan harus independen. Profesional. Itu profesional, macam itu. Betul. Jadi, ya, mumpung itu terjadi, kalau kita kan di N2STP kan sifatnya lokal. Iya kan? Nah, kalau ingin dipergunakan media kita untuk mensosialisasikan, silakan hubungi redaksinya. Kamu cium itu. Promo juga ini ya, kan? Ya kan, silakan hubungi redaksinya. Cuma belum bisa untuk tayang iklan karena belum masuknya kampanye. Iya. Ah, untuk iklan. Jadi kita ada rambunya. Aduh, rambunya. Macam itu. Kalau sosialisasi tidak kalau, masalah. Kalau lembaga apanya membuat iklannya gimana? Hah? Lembaga penyelenggara. Penyelenggara atau pengawas yang membuat iklannya gimana? Apa dulu isinya? Bisa. Redaksinya. Tapi ditayangkan pada momennya. Iya. Pada saat masa kampanye. Sekarang sifatnya sosialisasi. Iya. Nah, makanya bertebaran baliho-baliho. Iya. Itu untuk mensosialisasikan. Baliho. Menurutku lupa kita, Pak. Oke. Apa itu? Satu lagi yang harus perlu kita pertanyakan. Dan harus kita tanya dia itu. Kenapa situasi ini seperti ini? Siapa ini? Si Hawa Panas ini? Tolong dulu dijumpai untuk dibuat narasumber di sini. Kenapa seperti itu? Jadi panaskan situasi nanti itu. Kan sudah ku bilang sama. Ada di kampung kami itu, Mama. Ada itu orangnya. Pawang Langi. Apanya? Pawang Langi. Iya. Ketua DPC-nya atau ketua umumnya? Pokoknya. Pokoknya Pawang lah. Klinik ini. Pawang. Alam si Hawa Panas ini? Iya, bisa, tenang. Seharusnya kita tanya dia itu, harus kita bawa ke sini. Waktu dulu nanti kandung. Tulang mau jalan sama ketua itu, mau ada apa, bisa kita setel. Tatur nanti. Oke, kok baik itu. Jadi di sana penonton, kok hari ko barisu atau hari-hari nana akan datang, ya, tadang ajula cerita bisik-bisik tetangga setentang kegiatan berdemokrasi dan berpolitik hari ko, ya udah ngadang-ngakan saja dulu. Karena ceritanya mudah berubah. Dunia ini panggung sandiwara. Ding. Ceritanya mudah berubah. Ding. Iya kan? Bom.
mudah berubah ya. Cuma iya, ini gara-gara mama bilang tadi tetangga kan. Gara-gara siaran TV itu. Ada tetangga kami, umat-umat sama umat-umat bacak gara-gara pilihannya. Oh, ya itu tadi. Itu terlampau baper namanya, bawa perasaan ya. Itulah ya, pengaruh siaran itu. Enggak boleh. Ya, makanya kita buatlah itu sebagai penambah informasi. Artinya, sementara itu jangan dibawa ke hati mana. Iya. Kita bilangkan itu, mama. Kita bilangkan itu. Tapi pada kenyataannya, enggak seperti itu. Iya, itu yang perlu diantisipasi kan. Baik masyarakat bawah, kita selaku objek, kan macam itu. Iya. Termasuk ya orang-orang yang berkepentingan di situ. Siapa harus yang mengawasi, siapa yang antisipasi? Masyarakat kan ini. Karena ada yang mengurusi. Iya kan, mama. Ada yang mengaturnya itu. Itulah, masyarakat ini harus kita cerdaskan. Iya. Oleh pihak-pihak, katakanlah pemerintah atau pihak yang terkait, terutama juga peran partai. Iya. Harus memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat calon pemilihnya. Pesta demokrasi ini bukan menjadi ajang gontok-gontokan. Tapi kita adalah perang ideologi, perang visi. Jadi, semuanya berpulang kepada rakyat. Kalau yang kuperhatikan di partai ini ya, semua partai kulihat, melempar satu statement seperti bola panas, biar rating partainya itu naik. Itu yang kuperhatikan. Itu tidak tidak dilarang. Iya. Tidak dilarang dalam arti untuk ya katakanlah meningkatkan elektabilitas partai dan caleg-calegnya, silakan saja. Iya. Tapi itu tetap dijaga kesantunan itu. Iya kan, kebersamaan itu. Macam tempo hari yang aku bilang apa? Pilihlah aku jadi wakilmu, yang lain belum tentu. Kenapa jadi marah tulang? Kenapa jadi marah? Nah itu. Wah, kalau tulang mau mencalonnya silakan. Nggak ada yang melarang dah. Karena dilihat, dilihat masyarakat, ditontonnya di TV. Partai-partai ini saling berdebat, bertengkar ini, ada statement ini lagi, membahas statement ini kan. Kok yang nonton ini pala, diserangnya tetangga yang lain kubu. Itu yang kubilang tadi, di satu sisi kita dianjurkan menjaga kesatuan persatuan dalam perbedaan keberagaman kebinekaan. Tapi ketika masuk kita ke sistem demokrasi dan pemilu, kita kan secara tidak langsung kan dipecah belah kan. Betul. Itunya intinya. Datang ngomongin, apa kau bilang heh? Kau dulu kayak biar bertengkar kita dulu. Iya. Apa kau bilang? Apa mau pilih jagoan enggak bagus ya? Identik ayah. Itu orang yang terpandai. Gelar sarjananya apa nih? Ada itu cemen, itu cemen. Jadi jangan contohku. Alay teh. Bakal lalaran mula. Iya ya. Si Junde. Iya. Lebih mantap lagi. Lebih ganteng lagi jagoanku. Oke. Jadi selamatlah kepada kawan-kawan dan busana di partai Si Junde. Mahudin, Ferry, Lai Purba dan lain-lain ya. Mudah-mudahan sukses. Ditunggu kampanyenya. Sukses perjuangan munak juga. Busana penonton, sebab itulah ada ulu hota kami hari ko. Dek karano hangi hari ko pun kian manyangi juga. Iya rasanya nandak sajalah kami barandam atau mencari tampik nan taduh. Sampai itulah dahulu acara kita. Siamat-siamat. Siamat bintang siamat. Ketiganya bintang puyuh lago. Bisa nak penonton, kami doakan selamat. Kami nan mahota pun tak jauh lah dari maro. Kan baik itu ya? Iya. Walaupun hangit hari kian hangit juga. Balabu biduk di kualo biduk pincalang babalik haluan. Kok lah iyo tadangah salah dicurito. Mintalah kami samo dimaafkan. Sedikit-sedikit politik. Politik kok sedikit-sedikit. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, aduh itu. Calon munak tuh. Calon nambo yang jago. Iya, kubu munak namanang. Hebat ketua munak tuh. Ketua munak pakai keping. Iya. Tak masalah kepingnya. Punya grader, punya senso. Iya. Sadonya di senso.
maning gila hari. Di mana bintang mana?